Malah ngadeg ini. Nah, terkait kegiatan kali ini saya ingin menyemarakkan ulang tahun Indonesia, ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77. Nah, daripada itu saya bikin pusaka batik dengan panjang 77 meter yang nantinya akan saya jadikan sebuah baju dan salah satunya akan kita kirimkan ke presiden yang ketujuh kita juga, Bapak Joko Widodo, biar batik di Indonesia ini semakin langgeng dan semakin jaya. Batiknya berapa panjang? Kalau untuk batik yang kali ini saya buat itu 77 meter karena bertepatan dengan ulang tahun yang ke-77 juga, kemerdekaan tahun 2022 ini, biar sekalian kita mengingatkan bahwa di tahun 2022 ini kita menyumbang sebuah karya untuk Indonesia, pusaka batik merah putih dengan panjang 77 meter. Ide awalnya dari mana sih, Mas? Ide awal kita hanya kita merespon di Agustus ini, kemerdekaan kali ini, karena ini adalah ulang tahun yang ke-77, saya bikin pusaka batik dengan konsep merah putih juga, dengan bendera, konsep bendera Indonesia, dan kita tidak melewatkan proses batiknya, proses malam sebagai alat perintang sebuah pewarnaan, kita tetap masih menggunakan lilin dengan konsep batik tulis. Walaupun batik tulis ini kita gunakan dengan menggunakan kuas, tapi kan yang jelas ini ada benar-benar tulis, benar-benar handmade yang kita ciptakan untuk bangsa Indonesia. Berapa tenaga atau yang ikut terlibat dalam pembuatannya? Untuk kali ini kita dari tim Semu Batik, semua kita kerahkan, ada sekitar 50 orang untuk bikin batik ini.
dari kalangan tua, ibu-ibu yang sebagai pahlawan batik di Indonesia, sampai anak-anak muda untuk generasi penerus. Beberapa hari untuk menyelesaikan ini nanti? Kalau untuk hari, kita selesaikan satu hari, insya Allah. Setelah ini nanti setelah kita pewarnaan, kita tunggu kering. Setelah kita kering, nanti akan kita fiksasi, kita water glass. Setelah kita water glass, kita fiksasi. Nanti masuk ke proses pengelorotan untuk mengelupas lilinnya biar tidak ada lilinnya di dalam kain. Butuh energi yang banyak karena ini kainnya sangat panjang dan ada beberapa kesulitan juga di kain yang 77 meter itu tanpa putus. Kita lebih harus hati-hati karena panjangnya 77 meter itu kita harus melibatkan banyak orang. Dan yang jelas untuk yang paling ekstrim di segi pewarnaan. Yeah.